adikku. Sadarlah. Aku gak mau kehilanganmu. Kayaknya Upin sudah meninggoy Kak Ros karena dia terkena gigitan monster blue raksasa itu. Iya betul. Kemarin waktu Upin kutemukan, dia udah gak nafas Kak Ros. Hah? Udah gak nafas? Berarti Upin meninggoy nih. Iya Kak Mail, udahlah ikhlaskan si Upin ini. Aku gak ikhlas kehilangan Upin. Dia adikku tercinta. Loh, Kak Ros. Jangan pingsanlah woi. Ya ampun, gimana nih cara menyadarkan si Upin? Tenang bocil, aku akan mentransfer kekuatan Superman biar Upin ini bisa sembuh. Sabar Upin, kau pasti bisa sembuh. Wah, terima kasih Superman, kau baik sekali. Hah, aku balas dendam nih sama monster blue itu. Aku ingin menemuinya, akan kusembelih menggunakan gajiku ini. Udah, jangan Chainsaw Man, monster blue itu kuat sekali, nanti kau bisa kalah. Aku gak takut Ultraman Dayna. Aku akan menyelam nih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama aku Hulk Ipin. Kak Upin meninggoy. Tenang Ipin, lagi disembuhkan Superman tuh. Dia mengeluarkan laser supernya. Ya pemirsa, kemarin Ultraman Taro sudah menemukan si Upin. Dia tergeletak gak berdaya di dalam mulut monster blue raksasa ya. Katanya Ultraman Taro, Upin ini sudah gak bisa bernafas pemirsa. Aduh, kasihan sekali dah. Semoga Upin masih bisa hidup lagi. Kalau tidak, kita harus menguburkannya ya. Ayo Superman, kau pasti bisa. Iya bocil, aku masih berusaha nih untuk menghidupkan si Upin ini. Hiya. Wah, Superman mengerahkan semua tenaganya. Kak Ros, bangun woi. Jangan pingsan dulu lah. Monster Blue itu jahat sekali bocil. Kita harus menghabisinya. Iya nih Kak Ros, aku balas dendam juga sama Monster Blue. Berani-beraninya dia memakan si Upin sampai meninggoy kayak gini. Tenang ya Kak Ros, akan dihadapi sama Chainsaw Man. Chainsaw, yakin kau berani melawan Monster Blue itu? Ya beranilah bocil. Tapi kalau di dalam laut, aku takut nih kalau nanti mesin gergajiku ini rusak. Oh iya ya, ya sudah tenang saja. Nanti kita akan memancing monster blue itu keluar dari laut ini. Tapi kita harus berhati-hati nih kalau nanti dikejar. Pak Ultraman Dayna, kau berani gak memancing monster blue keluar dari sarangnya? Ya beranilah bocil, kalau aku dikejar, aku akan terbang secepatnya. Mantap Ultraman Dayna, tapi harus hati-hati ya. Nanti kalau kau digigit, kakimu bisa putus. Wah, iya juga ya. Tapi tenang, aku akan memanggil monster catnip. Biar nanti dia yang bertarung melawan monster blue. Hah? Catnip? Yakin? Yakinlah, sekarang Catnip adalah temanku. Widih, akhirnya Ultraman Dayna bisa berteman sama Catnip ya pemirsa. Nanti kita akan bersama-sama melawan monster blue itu. Kita keluarkan dari dalam laut dan akan digergaji sama Chainsaw Man. Wah, rencana yang bagus nih. Okelah, kita harus pergi ke tengah laut dulu pemirsa. Ultraman Taro, kau ikut gak? Haduh, gimana ya?
Aku takut nih. Udah, tenang Ultraman Taro. Kita akan dibantu catnap nih. Oke lah, aku berani kalau gitu. Yoi, waktunya kita naik kapal nih. Kita menuju ke tengah laut, balas dendam, menghajar monster blue itu. Aku udah gak sabar nih, ingin memancingnya lagi. Ipin, kau ikut kan? Ya iyalah Kak Mail, aku balas dendam. Aku gak terima kakakku digigit sampai meninggoy. Yeah. Wow, Ipin sampai marah pemirsa. Dia teriak ya, menakutkan woy. Oke, ayo kita menuju ke tengah laut. Naik kapal rongsokan ini pemirsa. Wah, udah berkarat kayak gini ya. Mantap. Ayo Bocil, kau yang jadi nahkoda kapalnya. Bentar-bentar. Ngapain tuh Iron Man di depan situ? Bapak Iron Man, minggir. Gak kelihatan nih. Bentar Bocil, aku lagi ngevideo Bapak Mukidi. Hah? Ngevideo Bapak Mukidi? Mana Bapak Mukidinya? Gak kelihatan nih. Itu, di atas. Dia lagi buat video jualan. Mana sih? Ya ampun, Bapak Mukidi. Jangan aneh-aneh lah. Apa sih Bocil? Aku lagi live jualan nih. Jualan sih jualan, tapi gak gitu juga woy. Ya ampun, kelakuan Bapak Mukidi nih selalu ada-ada aja. Gak apa-apa, biar cepat viral dan jualan kaosku laku banyak Bocil. Lihat tuh pemirsa, niat banget ya si Bapak Mukidi ini. Dia jualan di atas kapal woy. Aduh, nanti kalau jatuh gimana kocak. Udahlah, terserah Bapak Mukidi saja. Bapak Mukidi, turunlah woy. Jangan di situ. Kapal ini mau bergerak. Gak apa-apa Bocil, bergerak saja. Ayo pemirsa di rumah, buruan dibeli. Kaos karakter Hulk Upin Ipin melawan monster catnap. Desainnya lucu kan? Cepat buruan dibeli. Check out di Shopee atau Tokopedia. Linknya ada di deskripsi video ini. Hah, malah lanjut jualan. Ya sudahlah, terserah Bapak Mukidi saja. Aku akan menggerakkan kapal ini. Semoga Bapak Mukidi gak jatuh. A few moments later. Semuanya, waktunya kita berangkat nih. Oke Bocil, tenang, aku gak takut. Awas hati-hati Bocil, sekarang lagi terjadi hujan badai. Jangan sampai kapal ini terkena ombak. Siap Ultraman Dyna. Pak. Yoi pemirsa, kita perjalanan menuju ke tengah laut, ke tempat sarang monster blue raksasa ya. Awas hati-hati. Aduh Ultraman Dyna, ngapain bergelantungan di situ woy? Nanti kau ikut tenggelam lah. Nanti kau bisa terkena ombaknya kocak. Aduh, ayo agak ngebut Bocil, menerjang ombak yang tinggi. Bapak Mukidi, gimana keadaanmu? Aman gak? Aman Bocil. Ayo pemirsa di rumah, buruan dibeli. Desain kaos terbaruku nih, keren kan? Udah cukup Bapak Mukidi, jangan jualan terus lah. Aduh, semangat sekali ya Bapak Mukidi kalau jualan pemirsa. Ayo kita ngebut ke tengah laut. Awas, kita menerjang ombak. Oh, lihat tuh, kepala Ultraman Dyna sampai mau terkena ombaknya woy. Aduh. Hah, aku udah gak sabar ingin menghabisi monster blue itu. Ayo ngebut lah. Oke Chainsaw Man, kita ngebut sekarang. Wah, aku melihat bayangan monster catnap di sana. Mengerikan nih. Bocil berhenti. Tenang, catnap itu teman kita. Oh, begitu ya. Ya sudah, kita menuju ke sana. Bapak Mukidi,
di belakangmu ada monster catnap. Gak apa-apa lah, biar seru nih. Ayo semuanya, dibeli. Kaos terbaru yang aku desain sendiri. Aduh, Bapak Mukidi gak peduli pemirsa. Di belakangnya ada catnap, dia terus jualan. Oke, kayaknya kita sudah sampai di sarang monster blue raksasa itu ya. Pasti ada di bawah laut sini. Coba kita tanyakan monster catnap dulu ya. Awas, hati-hati bocil. Wow, catnap itu besar sekali pemirsa. Mengerikan dia. Tapi masih ada yang mengerikan lagi, yaitu monster blue yang mempunyai gigi yang tajam. Pak. Woi, monster catnap, di mana keberadaan monster blue itu? Meow. Dia ada di bawah laut ini. Cepat, pancing dia dari bawah laut. Ah, nanti akan kuserang dia. Oke, catnap. Demi melawan monster blue, aku berani masuk ke sarangnya. Aku balas dendam nih. Hah? Yang benar Ipin. Hati-hati ya, jangan sampai kau dimakan monster blue itu. Bapak Iron Man, bantuin si Ipin juga lah. Takutnya nanti malah dia dimakan. Aduh, aku lagi sibuk nih bocil. Lihat tuh, Bapak Mukidi masih jualan. Ya ampun Bapak Mukidi, nyusahin aja dah. Nah, padahal kita lagi melawan monster blue nih. Nah, oke lah, akan ku kerjain nih dia. Biar jatuh ke laut. 1, 2, 3. Zizi, gak kena. Ayo lempar aku lagi. Ya ampun Bapak Mukidi malah menghina bocil pemirsa. Oke, minta dilempar nih. Kena. Aduh bocil, kok kelewat terus kocak. Susah ternyata pemirsa. Ah, kena kau. Kena Bapak Mukidi. Gak sakit. Ayo lempar lagi. Aduh Bapak Mukidi. Udahlah, cepat Ipin. Waktunya kau masuk ke dalam laut. Siap Kak Mail, aku akan lompat ke laut. 1, 2, 3. Oke pemirsa, sekarang Ipin lagi menyelam ke dalam lautan. Wow, di sini sangat gelap sekali pemirsa. Oh lihat tuh, ada kaki monster catnap raksasa ya. Ayo Ipin, menyelam terus sampai ke bawah laut. Wow, seperti masuk ke dunia lain pemirsa. Semakin dalam, semakin gelap nih. Ya ampun, aku mendengar suara aneh. Pasti itu monster blue. Semoga aku selamat nih. Udah, tenang Ipin. Aku yakin kau pasti bisa memancing monster blue keluar dari sarangnya. Oke, pelan-pelan. Ya, sekarang kita sudah sampai ke dasar laut pemirsa. Kita cari monster blue itu ya. Awas, hati-hati. Berbahaya nih. Wah, monster blue itu teriak. Ternyata dia ada di sana. Aduh, ya ampun dia bergerak nih. Nah, okelah, aku gak boleh takut. Nah, aku akan memancing monster blue itu keluar dari sarangnya. Pak. Woi monster blue, ayo sini. Kejar aku. Waduh, teriakannya semakin keras. Okelah, aku siap-siap untuk berlari nih. Jangan sampai aku ditangkap dia. Waduh, dia mulai bergerak. Okelah, aku akan kabur. Ya pemirsa, dan akhirnya Ipin langsung kabur ya. Monster blue itu mengerikan woy. Ipin, kau bisa gak naik dari sarang monster ini? Ya ampun, tinggi sekali nih pemirsa. Cepat, naik terus. Oke, berhasil. Oh, lihat nih, di sini ada kaki monster catnap. Cepat, ayo lari. Semuanya, persiapan. Monster blue itu akan datang. Wah, lihat tuh, dia di belakang.
Cepat, Kak Mail kabur. Monster Bloop mulai mendekat. Oke siap, aku ngebut nih. Monster Catnap bantuin lah. Ya pemirsa, lihat tuh Monster Bloop ada di belakang ya. Aduh, dia mengajar kapal kita nih woy. Ya ampun, mengerikan. Catnap, jangan diam doang kau. Ayo, bantu. Mel, mana sih dia? Aku gak lihat nih. Pak. Aduh, masa gak lihat? Di belakang kapal nih. Cepat kejar. Oke, aku akan mengejarnya. Wah, mengerikan nih pemirsa. Ayolah, waktunya kita ngebut lagi. Jangan sampai kapal ini digigit sama Monster Bloop pemirsa. Berbahaya nih. Ayo gaspol, ngebut. Ayo Monster Bloop, lawan aku. Aku tantang kau bertarung. Ayo sini. Oh, lihat tuh, Monster Catnap juga ikut-ikutan ya. Dia mengejar Monster Bloop-nya, woy. Jadinya kejar-kejaran nih. Aduh, ayo ngebut gaspol. Mengerikan. Wah, tidak. Iron Man sampai jatuh pemirsa. Wow, terlempar dia. Ya ampun, hilang dah. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya pemirsa. Nah, apakah kita selamat dari kejaran Monster Bloop ini? Bye bye.